sangat-sangat mengejutkan. Rahsia buruk Sanusi terbongkar lagi hari ini apabila Mahfuz Omar, pemimpin Pakatan Harapan, mendedahkan Sanusi mempunyai hutang yang sangat banyak yang belum dibayar sehingga hari ini. Ya, ini adalah berita politik paling panas untuk hari ini yang boleh menyebabkan PAS dan Perikatan Nasional tumbang terguling-guling di Kedah bersama Sanusi. Cukup tergempar. Mahfuz Omar mengkantoikan Sanusi, bekas Menteri Besar Kedah yang terpalit dengan skandal rompakan saga Nadir Bumi REE bernilai RM62 bilion, kantoi berhutang dan sengaja tidak mahu bayar hutang RM10,000 kepada seorang pemimpin Pakatan Harapan bernama Mahfuz Omar. Cukup-cukup memalukan Sanusi, PAS dan Perikatan Nasional di musim peram pilihan raya yang semakin panas, yang semakin meletup macam bom nuklear ini. Akhirnya Sanusi kena smackdown, disembelih, ditelanjangkan dan dibogelkan habis-habisan oleh seorang pemimpin Pakatan Harapan yang menang satu saman sivil, saman fitnah berprofil tinggi ke atas Sanusi dalam Mahkamah Malaysia. Rupa-rupanya Sanusi banyak hutang dalam Malaysia sehingga kantoi tidak bayar hutang RM10,000 kepada seorang bekas ahli Parlimen Pakatan Harapan di Kedah bernama Mahfuz Omar. Berdasarkan rekod mahkamah, Sanusi kalah dalam perbicaraan kes saman fitnah menentang pemimpin Pakatan Harapan iaitu Mahfuz Omar beberapa bulan lalu. Perbicaraan mahkamah kes saman fitnah ke atas Sanusi di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan menyaksikan Sanusi kalah teruk sehingga diperintahkan oleh hakim untuk bayar kos sebanyak RM120,000 kepada Mahfuz Omar, pemimpin Pakatan Harapan yang turut bertanding pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu Sanusi kalah teruk. Kalah dengan sangat-sangat memalukan, kalah secara mengejut. Perbicaraan kes saman fitnah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan dalam negara Malaysia. Rayuan Sanusi untuk membatalkan kekalahannya di Mahkamah Rayuan baru-baru ini telah ditolak sebulat suara oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Maka akhirnya hakim bersetuju dengan permohonan Mahfuz Omar untuk Sanusi membayar denda atas kesalahannya memfitnah pemimpin Pakatan Harapan sebanyak RM120,000 segera. Tetapi ironinya, di saat-saat akhir kempen pilihan raya, Mahfuz Omar berjaya mengkantoikan Sanusi depan macai-macai parti PAS, Parti Perikatan Nasional, rupa-rupanya Ketua Panglima Perang. Parti Muhyiddin itu berhutang dengan Mahfuz Omar sebanyak RM10,000. Dalam Islam, wajib bayar hutang. Jika esok lusa Sanusi dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tumbang terguling-guling di Kedah, hilang jawatan Menteri Besar, tumbang kerajaan pintu belakang PAS dan Perikatan Nasional, jika esok lusa Sanusi menggali lubang kubur, mati sia-sia dalam penjara kajang penjara Sungai Buloh kerana dosa besarnya merompak Nadir Bumi REE RM62 bilion, maka hutang besar RM10,000 ke atas Mahfuz Omar ini boleh menyebabkan Sanusi
masuk neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Sanusi mengaku sebagai ustaz, mengaku sebagai ulama, semua perompak-perompak dalam parti PAS, dalam Perikatan Nasional mengaku sebagai anak ulama, sebagai anak ustaz, berserban, berjubah dan berkopiah. Tetapi memalukan, sangat-sangat memalukan. Sial maha sial. Rahsia buruk Sanusi dibongkarkan sebentar tadi. Sanusi rupa-rupanya berhutang wang tunai RM10,000 kepada Mahfuz Omar, calon pilihan raya Pakatan Harapan untuk 12 Ogos ini di negeri Kedah. Sanusi, oh Sanusi penyamul laknatullah, takkan dah bankrupt, dah muflis kah Sanusi ni sejak kena saman RM200 juta oleh Tan Sri Vincent Tan, sejak kena saman fitnah oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim berbelas-belas jutaan ringgit. Sanusi, takkan dah habis duit rasuah REE di Kedah, dah tak boleh rompak nadir bumi sampai hang berhutang dengan Mahfuz Omar, pemimpin Pakatan Harapan, sebanyak RM10,000? Wahai macai-macai parti PAS, parti Perikatan, lihatlah wajah sebenar pemimpin kalian. Sudahlah kalah kes saman fitnah dalam Mahkamah Malaysia, kalah di Mahkamah Tinggi, kalah di Mahkamah Rayuan. Lepas tu kalah teruk, diarahkan bayar RM120,000 kepada Mahfuz Omar. Rupa-rupanya ada hutang lagi. Sanusi mungkir janji dan menipu. Dia masih tak langsaikan hutang RM10,000 kepada Mahfuz Omar seperti yang diperintahkan oleh mahkamah. Ini kes menghina mahkamah. Kerana Sanusi dicari oleh Mahfuz Omar hari ini. Bila Sanusi nak belanja makan, nak belanja minum dan bayar hutang dia RM10,000 kepada Mahfuz Omar. Malulah weh Sanusi. Penyamun laknatullah ikan buntal, penyamun laknatullah ikan you, penyangak laknatullah. Boleh buat rumah banglo haram guna duit rasuah RM7.8 juta. Ini hutang hang RM10,000 yang diperintahkan oleh mahkamah ni. Bila Sanusi nak bayar? Sanusi boleh disumbat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, atau penjara di negeri Kedah jika gagal melangsaikan dan melunaskan hutang-hutang ini kepada Mahfuz Omar. Ya, saya ulang. Sanusi berisiko untuk check-in penjara selepas kalah dan tumbang 12 Ogos ini jika hutangnya yang diperintahkan oleh mahkamah dia tak bayar Mahfuz Omar yang masih berbaki RM10,000. RM10,000 ini bukan nilai kecil. Ini nilai yang sangat besar Sanusi. Belum lagi tumbang Sanusi PAS dan Perikatan, takkan Sanusi dah habis duit, dah koyak kerabak poketnya? Takkan sudah jadi bankrupt sekelip mata? Kata Mahfuz Omar, dia risau jika Sanusi kalah saman fitnah RM200 juta menentang Tan Sri Vincent Tan, Sanusi takkan dapat bayar RM10,000 itu kepada Mahfuz Omar. Sanusi, kalau hutang RM10,000 ni hang tak boleh bayar, ini tanda-tanda balak daripada atas langit Allah Subhanahu Wa Taala. Sanusi PAS dan Perikatan Nasional yang terpalit dengan skandal rompakan nadir bumi REE RM62 bilion di Kedah. Sanusi yang kalah perbicaraan mahkamah kes saman fitnah menentang pemimpin Pakatan Harapan Mahfuz Omar dua kali berturut-turut, bakal hancur ditanam hidup-hidup oleh rakyat Kedah 12 Ogos ini. Sanusi, macam mana hang boleh tidur malam dengan nyenyak dan tenang? Sedangkan hutang keliling pinggang, hang masih belum bayar RM10,000 hutang hang kepada pemimpin Pakatan Harapan bernama Mahfuz Omar yang kalahkan hang dalam Mahkamah Malaysia baru-baru ini. Checkmate. Dan kantoi habis. Sanusi penyamun laknatullah, yang terbongkar rahsia buruknya, rupa-rupanya berhutang dengan seorang pemimpin Pakatan Harapan bernama Mahfuz Omar sebanyak RM10,000. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu dan penjara neraka jahanam Allah. Kirim salam rindu.
wahai Sanusi penyamun laknatullah yang bakal dihancurkan oleh Allah bersama PAS dan Perikatan 12 Ogos ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian, terima kasih.